Wah, orderan kayaknya nih. Wehehe, kue pancong lagi. Ah, mendingan narik makanan enteng. Berangkat. Sip, siap meluncur. Hei, hei! Hei! Ah, jangan pada petakilan lo. Mentang-mentang motor bagus lo. Kenapa, Bang? Ah, nantangin kita. Jangan mentang-mentang lo tua ya. Oh, enggak sih, Bang, nantangin. Lo masih pada muda, jangan pada begitu. Ah, salah nyidam lo, mak lo. Sri? Ya? Lo ngapain? Kayaknya ribet banget. Hah? Pak Ime? Ah, ini tolong bantuin Sri dong. Ini bikinin ini mainan buat Dimas. Oh, bikin mobilan? Ya, bukan begitu caranya. Lo salah. Oh, bukan gitu gimana sih? Sri inget dulu perasaan bapaknya Sri itu bikin kayak gini kok bener. Iya udah ini gue bantuin dah. Oh, kan, gue paling bisa. Udah. Gue pernah bikin. Gue pasti lebih bisa. Gue juga pernah dibikinin kok. Udah gue aja. Udah biarin. Aduh. Ih gimana sih Sri? Tadi minta tolong gue suruh bantuin. Giliran gue tolongin lu kagak mau. Abis salah masukin bukan sini loh. Sini loh. Ya enggak kan di sini juga bisa nih. Belakang dulu baru belakang. Cing bule biar Dima aja yang bikin. Duh. Soalan anak kecil ini. Ya kan, Don? So tua lu. Iya. Dia minta bikinin lu, kengkes. Yaudah, yuk kita bikin sendiri yuk. Bu, udah kelar nih. Bu. Bu. Tidak. Aduh, mimpinya gak enak banget. Aduh, maaf ya. Aduh. Wih. Udah kelar nih, Bu. Udah selesai ya? Wah, bagusnya. Waduh. Kamu udah punya pengalaman ya soal manicure pedicure? Ih, Ibu mah. Kalau masalah mani pedi mah udah 5 tahun. 2 tahun di salon, 3 tahun di pet shop. Pet shop salon apa itu? Salon kucing. Udah kelar kan? Makasih ya. Iya Ibu. Coba kamu jalan. Jalan kemana Bu? Ke Ancol. Jalan sini mundar mandir. Oh jalan. Nah. Nih. Gusti Allah. Kok ngono jalane? Delok iki delok. Delok piye to gula? Laki ya, lelaki. Rasain kayak ada bisul. Ah, gak boleh menggak menggok. Ngono. Iso. Iso. Ah, kalau duduk. Gampang. Nih yuk. Beneran kamu? Osteoporosis. Ini mah gak bisa Ibu, susah. Tulangnya udah kaku. Ya, gak melenggak-lenggut ngono toh. Gini ya toh enggak gini-gini nih. Ya. Ya, tahan. Beneran kamu. Kurang kamu seon. Cupi, itu teh siram lagi ngapain ya? Itu teh Ambu lagi belajar baris berbaris. Upacara baris berbaris? Upacara adat? Upacara bendera? Atau upacara nanahaon? Itu Ambu supaya jeg-jeg PBB. Oh, PBB. Itu milik. Kan bisa ngangkat begitu. Tahan dulu. Lo kan bertiga ini anak muda, ya kan? Bener. Iya. Ini kan gua orang tua. Jadi lo mesti ngalah. Gua orang tua, bukan begitu? Oke. Okay. See you. Gua permisi dulu. Santai. Ya enggak? Ya! Lah, malah. Gua dilepasin. Bener. Bukan mati motor gua. Mati. Ya. Kabur. Pertama
foto masukkan ini. Oh, iya. Masuk deh. Loro iki ban. Sama ini lah masuk deh. Muter deh. Jadi kedua ya sama. Ya masukin gini. Ini juga muter iso braslet. Ketelu iki kudune ono kena aneh ben ora nganu ben ora jabol dene iso nyambi. Oh iya iya iya. Aduh lu ngomong apa sih kagak ngerti gua. Kayak dorongan itu loh. Kurang bahagia. Ini yang kurang bahagia ya? Lu juga. Iya, sama. Aku dong. Dimas, ini kok jadi mainannya ibu-ibu ya? Biarin, Don. Kata Lemani, Cik, kalau berbahagiaan orang tua bisa masuk surga. Pahalanya gede. Pahalanya gede. Amin. Kecil kecil mikir jadi mantep. Kalau lagi kayak gini terus sampai nulis juga pembukuannya. Terus yang penting bersih ya. Karena orang pada lihat tuh. Ini bersihin ya. Papi. Udah ya Anwar capek. Anwar lu gimana sih baru aja kerja. Lu tuh laki-laki kudu kuat. Jangan kelemar. Tahu lu jadi cowok lemes bener. Kayak keret doang tau gak lu. Ih, bikes dulu ya. Apaan sih? Lu jangan komentar aja deh kayak Facebook tau gak? Apaan sih lu teriak-teriak? Berasa di rumah sendiri lu. Maaf. Banyak pembelit, udah kabur lagi. Cing, maafin ya. Par, lu ceritain dah. Bagaimana caranya sampai lu bisa ketemu nih anak? Jadi gini, Be. Ada apa? Bang, ada apa? Kenapa sih, Bang? Ada geng monyor. Geng motor, nguber-nguber gue. Anak motor berani-beraninya ke sini, ha? Enggak tahu siapa kita. Lu enggak tahu siapa Imin. Itu motor bapak kumis yang tadi. Ayo, Imin. Papi, sono majuin. Lu dulu lali, gua kan kehalangan. Lah, gua lagi kalau begini aja. Modus banget lu. Aduh, PR dunia akhirat nih bakal ribut lagi nih urusannya nih. Nah, yuk sekarang berdiri. Coba jalan ibaratkan ketiak ada pisul. Aco. Kayak tadi? Iya, coba. Tak, gitu tuh. Jantan, gitu mah jantan lah jantan. Nah. Gak usah besar-besar dikit aja, ha? Susah ya? Udah lah, ke sore aku balik dulu. Iya, gangguan teknik sini, mah. Ya, mari ya, selamat sore ya. Ih, tembak, mau kemana? Mau pulang lah. Ih, enak aja kan tembak belum bayar. Bayar apa? Ikan bayaran buat menipedi atau tembak. Nah, kamu mana bayarannya buat aku? Aku ajarin kepribadian. Sekolah kepribadian itu mahal loh. Nah, ya? Ambu. Permisi. Iya, bagaimana? Ambu, aku mau deh. Iya, minta aja tuh sama si Rama. Naon? Nih. Bayar sama duit kamu teh, kan tadi duit si ibu teh udah ada di kamu. Duit apaan sih?
Kok saya sih yang bayar? Harusnya tuh saya yang dibayar, saya kan model. Sih, duitnya. Lah, kok sisir lagi? Makan tuh sisir. Subuh-subuh. Nah, kebetulan nih semuanya ada. Sikat aja, Lang. Bang, maaf, Bang. Ya, ini sebenarnya ada apa? Diterangin dulu dah yang jelas. Siniin tuh anak, Be. Dia udah ngeledekin kita. Iya tuh, si botak sama temennya juga mau mukulin kita. Iya tuh, si kumis yang tadi nyelakain kita. Ya, Bang. Gue lupa. Sabar lu, Bang, ya. Sebenarnya ada apa? Lu terangin dah. Sebenarnya saya nggak niat ngeledek mereka, cuma salah paham doang. Iya, Be, ayah juga. Ayah bukannya mau mukulin temennya. Cuma ayah mau bantuin Beben aja ambil dompet, ya kan? Iya, Cang. Sama Anwar juga. Ah, ngapa jadi pada ngeliatin gue? Justru gue yang ngapa jadi korban nih. Mana anak dan motor? Bang, sabar, Bang. Arti ini cuma salah paham, Bang. Kita bicarain secara baik-baik bagaimana? Alah, pakenya elah kok. Gue berak abrik nih. Lala, Jim, kok berhenti mobilnya? Ini kan mobilnya keren. Pasti Mbak Ruro itu suka. Aku dirawai ngebut-ngebutan sama Mbak Luro. Mbak Luro khawatir karena aku. Dimas, ini kan mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Kok ya mobil beneran? Apa ya? Yo-yo lah. Siapa yang punya itu, Dim? Enggak. Masih zaman apa main mobil-mobilan kayak gitu? Kayak punya kita dong, keren. Biarin punya kita sederhana, yang penting kita bikin sendiri, nggak beli kan? Ya, paling menjalak duit uang tua ya, Don. Ti, aku yang sebanter. Dimas. Kamu. Dimas, gimana nih, Di? Di. Gimana nih? Gimana nih? Pasti dia nanti ngacu sama bapaknya. Tapi lucu. Astagfirullahaladzim, lu bocah. Biar katil anak jalanan kudu punya akhlak dong. Ini orang tua semua nih. Alah, mau orang tua kek, mau anak muda kek. Selama bikin masalah sama kita, gue hajar. Bener gak? Ayo. Waduh, udah gak bisa diajak ngomong baik-baik kayak ini. Gimana nih Bang Opi nih? Lu maju, Li. Udah lama nih badan gua pada pegel gak berkelahi. Maju lu. Biar gua yang maju, gue. Min. Maju. Gua nih, pakai gaya bangok duduk. Bangok jongkok lu pake. Yaudah, Bang Opi. Hajar tuh, Bang. Ada tiga. Kita satu-satu, Bang. Maju, Bang. Boleh gua yang maju. Gua yang maju, Li. Tenang, Li. Tenang. Bang. Ya, itu bukan maju. Itu mundur namanya. Lu aja maju duluan, ntar baru gua nyusul. Kirain mau maju. Ayo, Min. Hajar, Min. Baba lu nih, baba lu maju nih. Kopi. Maju, Min. Lu dah, tuan dikit. Lu, Min, gua kira lu maju, Min. Biasan banget tuh bocah. Ngayap aja kalau abis dibeliin mainan baru. Nah, kenapa nangis tuh bocah? Papa! Kamu ngapain anak saya? Enggak, Pak. Itu cuma tadi itu loh. Cuma apa? Siapa yang rusakin mobil-mobil aja? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemana perginya tuh bocah lagi? Dia telat sekolah aja dah. Gua kepret sekalian. Alasan? Masih mau alasan? Jil belum tahu gua siapa kali. Dia macam-macam sama gua. Apaan ini? Ini anak kecil nggak perlu dimarah-marahin. Salah apa dia? Apa lu yang rusak? Mobil-mobilan bocah, Be. Dibang kayak begitu, gua ganti. Nih, gua kasih lu semua. Makasih, Be. Lu juga disuruh main di rumah ngayap baik. Badar banget lu. Gak usah dimarahin. Udah bawa pulang cepetan. Pulang. Makasih, Be. Iya.
Makasih ya Bang Kong. Ya, tapi ingat besok-besok gak main ginian lagi. Makan resiko aja, makan biaya aja lo. Udah, pulang sana. Berarti aku dituku omontor remotan Bang Kong? Nggak bisa, cepetan jalan sekolah yang penting. Sekolah kalau berarti jalan. Udahnya jelek, makan biaya mulu lo. Sebenarnya gue malas ribet sama bocah Bang. Cuman kayaknya bocah-bocah kayak lu perlu diajarin akhlak dah. Ayo deh Bang, ayo goyang Bang. Sekarang giliran gue yang nyerang nih ya. Lu rasain nih kemoceng sakti nih, ha? Ampun bang. Minta maaf bang. Bagaimana mau dipanjangin apa dipendekin nih? Pendekin aja bang. Pendekin. Makanya lu bocah jangan pada sombong hidup. Di atas langit ada langit. Angkanya lo jangan ugal-ugal di jalanan lo. Masuk penjara pada nangis lo. Untung belum gue yang turun tangan. Temen gue nih ya, masih ada rasa kasihan. Kalau gua, kagak dah. Ih, Papi bikes deh. Udah telat. Lagian ya, Pi, dia tuh udah KO. Udah minta ampun. Lu gak percaya sama gua tenang nih.